Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, hari ini aku mau masak tumis oyong yang dicampur telur ya. Nah di sini bahan-bahannya aku siapkan oyong, ini udah dikupas dan dicuci bersih. Nanti akan kita potong-potong ya. Dan di sini juga aku menggunakan 2 butir telur. Ini nanti akan kita goreng orak-arik ya. Dan bumbunya simpel aja teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat ya. Nanti akan kita potong-potong aja bumbunya, nggak usah diulek ya. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah dipotong-potong, oyongnya pun sudah dipotong-potong. Lanjut kita memasak ya. Kita panaskan minyak dulu untuk menggoreng telurnya ya. Ini kita masukkan telurnya dan kita orak-arik ya teman-teman. Nah ini telurnya sudah matang, kita angkat dulu dan ditiriskan dulu ya. Seperti ini. Dan sisa minyaknya ini lanjut kita gunakan untuk menumis bumbunya. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Ini agak berbusa ya teman-teman karena tadi minyaknya bekas goreng telur, tapi nggak apa-apa. Lanjut kita masak sampai wangi dan kita masukkan cabenya, lalu kita tumis lagi sampai cabenya layu ya. Nah teman-teman, ini cabenya udah layu, bawangnya udah mateng, lanjut kita masukkan sayur oyongnya ya. Kita tumis sebentar saja, lalu kita tambahkan sedikit air ya nanti ya. Nah ini sudah layu oyongnya, lanjut kita masukkan tomat, garam, dan kaldu bubuk. Nah ini udah matang teman-teman oyongnya, kita masukkan telur yang tadi sudah kita goreng, kita aduk-aduk sampai merata ya. Nah ini sudah tercampur merata teman-teman, kita matikan apinya dan siap untuk disajikan. Nah ini hasilnya teman-teman, tumis oyong campur telur. Selamat mencoba resepnya, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.